Pacara mengambil alih pasukan. Perhatian! Apa-apa saya ambil alih! Siap! Krap! Istirahat di tempat! Krap! Siap! Krap! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara siap. Dimulai. Lanjutkan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keluar kanan! Jalan! Berhenti! Gerak! Bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Selesai.
Bagi kanan, jalan di tempat, ya. Keluar kiri. Jalan. Maju. Jalan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam perbuatan perwakilan. Kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kemerdekaan Indonesia, telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mematangkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji pelajar diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji pelajar. Janji pelajar. Satu. Satu. Bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Dua. Dua. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Tiga. Tiga. Taat dan hormat kepada guru. Taat dan hormat kepada guru. Empat. Empat. Kasih sayang dan hormat kepada sesama. Kasih sayang dan hormat kepada sesama. Lima. Lima. Rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Enam. Enam. Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Ketertiban. Tujuh. Tujuh. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Pembacaan teks proklamasi. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bintan, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bintan, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Tuan Guru, staf dan karyawan, yang kami hormati perwakilan orang tua murid dan adik-adik siswa-siswi calon generasi perut bangsa yang kami sayangi dan kami banggakan. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Yes, luar biasa. Semangat ini, harus semangat ini dari kemerdekaan kita. Rakyat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan,
berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah bergerak Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, yaitu guru, orang tua, murid, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak yang terkait harus senantiasa menjalani hubungan kerja sama dan interaksi dalam rangka menciptakan kondisi belajar yang sehat bagi para murid. Interaksi semua pihak yang terkait akan mendorong murid untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar dengan tekun dan bersemangat. Selanjutnya, hubungan timbal balik antara orang tua dan guru yang bernilai informasi tentang situasi dan kondisi setiap murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta, Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Perkenankanlah kami, seluruh bangsa Indonesia, pada pagi hari ini memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Untuk mencukuri nikmat agung-agungmu, nikmat kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkan ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Eratkan tali seluruh anak negeri agar senantiasa saling menjaga persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadikan kami bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, Engkau telah memberkati kami dan merahmati kami. Kemerdekaan yang... Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin pasukan mengistirahatkan mereka.